Biasanya nggak nabi sama apa kali yang main. Kalau dulu di WhatsApp, jadi kayak teman-teman semuanya pada jeling ya karena kita ada. Boleh. Oke sih, terima kasih banyak Mas Ari. Baiklah, setelah kita berkenalan dengan dewan juri dan sebelum itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Hadi, apakah bisa direkod? Zoom-nya apakah bisa direkod? Oh, itu masih terakhir. Semangat. Standby Tarsif. MC standby. 3, 2, 1. Selamat pagi Bapak Ibu yang telah hadir secara virtual. Sebelumnya saya bacakan tata tertib acara terlebih dahulu. Yang pertama, demi kenyamanan bersama kami telah set mute untuk audio para peserta. Yang kedua, peserta diharapkan untuk selalu menyalakan kamera selama acara berlangsung. Yang ketiga, silakan menggunakan virtual backup yang telah menggunakan 7 tim yang akan melakukan presentasi pada pagi sampai dengan siang hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu hadir secara virtual dalam acara Demo Day Bidex 2022 hari kedua Business and Digital Experiential Learning. Perkenalkan, saya Gusti Maulana yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Untuk on screen semuanya, dibuka screen-nya, tunjukkan screen terbaiknya dan performa terbaik Anda pada pagi hari ini. Silakan kita buka screen semuanya, kita akan capture keseruan dari acara pada hari ini. Slide berikutnya, wah masih banyak yang hitam. Ayo on screen semuanya, tunjukkan wajah ceria Anda pagi hari ini, wajah semangat Anda. Kita akan capture keseruan pada pagi hari ini. Kita tunggu sebentar, masih ada yang dalam proses untuk membuka. Rupanya masih ada yang tertutup, silakan untuk dibuka Bapak Ibu. Oke, kita masih menunggu ya. Oke, sudah mulai terbuka. Di slide yang pertama masih melakukan 7 tim yang akan melakukan presentasi penilaian oleh dewan juri yang kita hadirkan langsung dari para customer dan kita berjumpa kembali dalam kegiatan Demo Day Bidex 2022. Ini adalah hari yang kedua dan acara presentasi tahap akhir dari perjalanan program Bidex yang telah berlangsung sejak bulan Oktober kemarin. Yang berbahan yang sama, lomba mengkondisikan audio dan kameranya berfungsi dengan baik. Memberikan konsultasi gitu ya, terus juga pembelajaran. Gitu. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kepada Dewan Juri dan Panitia Penyelenggara Acara BIDEX tahun 2022. Harapan ini bisa terjadi jika customer kita bisa lebih loyal dengan kitanya. Oke, okay, next. Wow, sangat luar biasa sekali pemaparan dari tim Bereh. Langsung saja kita hadirkan dewan juri kita. Ada tiga dewan juri yang akan memberikan feedback kepada tim Bereh. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Krisna. Silakan Pak Krisna untuk memberikan feedback 6,5 menit dari mulai Anda berbicara. Silakan. Terima banyak Mbak Agni dan Mas Faisal ya. Fungsinya adalah memberikan konsultasi gitu ya, terus juga pembelajaran gitu ya kepada PLT. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih banyak tim Bereh ya, semangat terus, mudah-mudahan bisa menjadi the best. Oke, ternyata masih butuh waktu ya untuk presentasi ya tim Abu Ido ya. Kita ingatkan kembali kepada kita akan memberikan 7 hadiah spesial bagi Anda, masih ada satu tim yang akan presentasi. Ada suatu hari, ada seorang CEO dari perusahaan ini dengan sebuah cerita yang dilontarkan oleh Chief Executive perusahaan manajemen. Pada suatu hari, ada seorang CEO dan CFO yang sedang berdiskusi tentang apabila memang tersedia untuk sewa, untuk prosesnya sih itu semua. Dan di situ juga ada CEO-nya, Pak. Jadi terkait alatnya lagi atau tidak, sebenarnya akan apa ya nantinya akan yang sangat bagus karena kita menuju ke era digital. Dan juga umroh yaitu tim Mantus. Kita cek dulu suaranya, apakah sudah siap tim Mantus? Insya Allah siap. Karena rasanya kita akan terus bisa berkembang bersama di antara puasa maupun dengan pada komunikasi. Mungkin banyak orang yang bingung ya, kalau untuk olahraga itu gimana sih? Siap dipergunakan oleh publik di sini, seperti kepada video ini. Yang pertama adalah lapangan basket. Terima kasih. Apresiasi buat tim Mantos ya yang punya ide-ide yang luar biasa nih, keren. Tadi saya simak ada karena ada Syari, ada sama juga tadi biar lebih murah gitu ya daripada baik, terima kasih atas pengobatan yang sangat luar biasa dari tim Mantus dari Umro. Dan kita sudah hadirkan tiga dojo yang akan berikan feedback pada siang hari ini kepada tim Mantus. Dan untuk sesi kali ini akan dimulai dengan Bapak Reza Rahman. Ini gampang sekali, Anda tinggal memberikan feedback, komentar dan juga dukungan kepada tim yang melakukan presentasi di kolom chat yang sudah tersedia. Nanti akan ada 7 supporter terbaik yang akan kami dan akan mendapatkan hadiah spesial dari Malaysia. Kami akan sekali lagi akan bisa berpartisipasi juga. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad 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 dan kami saya ada Bapak Muhadi yang namanya di Jawa Tengah. Jawa Tengah, 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 Jawa Tengah. Terima kasih banyak atas komentar dan feedbacknya dari Pak Aldo Fatah. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan feedback yang akan disampaikan oleh juri mentor kita Risken Halting dari Bapak Indra Purnama. Silakan Pak Indra. Baik, terima kasih Mas. Selamat siang. Pak Indra. Ya, ini gaya presentasinya kayak apa? Caranya supaya serikat pekerja tidak memilih dan jam berapa sih kira-kira bisa kita sewakan. Jadi tetap kita perhatikan adalah
kesejahteraan karyawan di mana. Ketika mengingat Triangle Park and Sports Center, berarti teringat bahwasannya kita berolahraga dengan kepuasan dan tentunya dengan kesehatan yang semakin baik. Menggugah, inspiratif dan juga inovatif dari seluruh tim inovator, dan saya yakin saat ini semua tim sedang bekerja karena menunggu hasil dari penilaian. Kita akan menyaksikan sesi entertainment stand up comedy yang akan dibawakan langsung oleh komika ibu kota yang terkenal satu ini. Langsung saja kita sambut, ini dia Rio Dumatubun. Jika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar teman-teman dari PLN Nusantara Power? Halo, selamat siang. Saya Rido Matubu. Halo teman-teman di studio. Halo. Asik. Terus kali ini ya, alhamdulillah kenapa saya jelaskan, karena hari ini saya kerja akhirnya dibayar, lebih tepatnya lebih saya ini dibayar loh teman-teman. Ini udah ambil aja bang, kembali aja, benar kembali aja, ambil aja perahunya, ditarik aja ke tempat yang tadi. Nyampe dong gua, eh bu bang, sampai pecah di kursinya nih, sampai kursinya pecah bu, ini lucu banget berarti materi saya ini bener-bener sampai hancur kursinya, ya Allah. Sampai kursinya hancur, ini gimana ini? Saya berdiri aja gak apa-apa ya? Aman berdiri teman-teman? Aman ya Allah. Itu cuma mulut deg-deg-deg gini doang gitu. 3 hari kemudian, saya dapat rute yang sama, penumpangnya beda. Tapi karena saya tahu bayarnya cuma 1.000, saya kasih 20.000 apa-apa. Set, ambil aja bang, kembali nyukup banyak banget. Tarik sampai merah, buntung-buntung. Bisa yuk. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Aduh, terima kasih. Bapak Tani memanen padi, menuai arti, keringat diri, semangat tinggi untuk berinovasi, lipat gandakan energi membangun negeri. Boleh tepuk tangan yang meriah semua untuk para hadirin. Mulai dari hari pertama sampai dengan hari terakhir ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan juga partisipasinya. Akhir kata saya harus di Maulana dan seluruh tim yang bertugas selama program ini pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata selama program ini berjalan. Dan sampai jumpa pada program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.